Saya harap hari ini akan menjadi all happy day untuk semuanya malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Abis surat, Bobo akan nyanyi. Kalian diharapkan ikut nyanyi semua, oke? Okay? Yeah. Saya akan pamit. Terima kasih. Selamat malam. Pak Bobo. Nah, uri Iksan gua, ini kok kembang sebentar terima kasih untuk Iksan. Rasanya kayak cepet banget lewat semuanya, cepet betul begitu aja. Tapi saya berharap kalian semua sudah menikmati acara ini ya. Terima kasih banyak bagi yang sudah datang hari ini. Dan saya deg-degan nih mau bacain suratnya. 안녕하세요, 박보검입니다. Halo, saya Bogeum, 박보검. 새해 첫 팬미팅이자 인도네시아 팬분들과의 첫 만남. Ini fans meeting pertama di tahun baru ini dan juga fans meeting pertama dengan fans Indonesia. 떨리고 설레는 마음으로 준비한 오늘이 모두에게 유익한 시간이었는지 궁금합니다. Apakah fans meeting yang saya siapkan dengan hati yang dengan sepenuh hati ini, hati yang deg-degan ini menjadi waktu yang berguna bagi kalian? Yeah! 저 비슷한 포즈로 사진을 찍어서 SNS로 보내주시는 분들 덕분에 인도네시아에도 팬분들이 계시는 것을 알았어요. Saya melihat di media sosial ada yang foto mengikuti pose yang sama dengan saya dari Indonesia. Jadi saya tahu bahwa ada fans juga di Indonesia. 새벽에 직접 만든 감자 샐러드와 어설픈 발음으로 준비한 노래를 통해서 여러분들께 감사드리는 저의 마음이 조금이나마 전해졌으면 좋겠습니다. Melalui lagu yang lafalannya masih kaku dan salah kentang yang saya buat di subuh hari, saya berharap kalian merasakan rasa berterima kasih yang dalam dari saya. 새해가 되고 다들 다이어리에 새로운 목표 또는 꿈을 적으셨을 텐데요. Pasti semuanya punya rencana untuk tahun baru ini kan, yang sudah tulis di diary masing-masing. 개인적으로 꿈을 가지는 것이 중요하다고 생각해요. Saya pribadi berpikir yang penting kita punya impian. 저희 경우에는 노트에 자세하게 적은 소망들을 되새기면서 노력하다 보니 시간이 걸리더라도 하나씩 이루게 됐거든요. Kalau saya catatin notes pribadi saya tentang impian saya dan saya berusaha untuk impian saya itu walaupun membutuhkan waktu yang lama tapi ternyata lama-lama bisa berhasil juga. 노트에 적힌 바람 중 하나가 팬미팅이었기에 여러분을 만날 수 있게 되어 진심으로 기쁘고 또 감사한 마음입니다. Salah satu impian saya adalah mengadakan fans meeting. Jadi saya senang sekali ternyata bisa bertemu dengan kalian dan saya sangat bersyukur sekali. 오늘 저의 노트에 또 하나가 추가될 것 같아요. Dan sepertinya hari ini saya akan menambahkan satu harapan lagi di diary saya. 인도네시아에서 팬분들과 다시 만나기. 인도네시아 lagi. 우리 모두 새해에는 꿈을 가지고 노력해서 후회 없는 한 해, 또 기쁨이 넘치는 한 해가 될 수 있도록 만들어봐요. Saya berharap semuanya berusaha keras dalam impian, mengejar impian, dan membuat tahun baru ini penuh bahagia dan tanpa penyesalan. 언제나 여러분의 삶에 감사한 일들만 가득하게 소망합니다. Semoga hidup kalian semua penuh dengan kejadian-kejadian yang dapat disyukuri. 모두 축복해서 감사합니다. 감사합니다. 오늘 와주신 팬분들 진심으로 감사드리고요. Terima kasih banyak bagi fans yang sudah datang hari ini. 감사하게도 한국에서 와주신 팬분들도 계시고 ada yang datang dari Korea juga. Terima kasih banyak. 또 인도네시아에서 살지 않지만 먼 타국에서 와주신 팬분들도 계시고 banyak saya tahu banyak fans yang datang dari luar negeri yang gak tinggal di Indonesia. 참 제가 이렇게 사랑을 받아도 되나 싶을 정도로 너무 많은 사랑을 받는 것 같아서 참 뭔가 송구스러운 마음인 것 같아요. Saya merasa agak gimana agak enggak enak gimana gitu soalnya apakah saya pantas mendapatkan cinta dan cinta yang sebesar ini dari Anda semua? 또 조만간 여러분들께 더 멋진 모습으로
dalam waktu yang dekat ini saya akan datang lagi dalam dengan penampilan yang lebih menarik 더 발전된 모습으로 dan lebih maju tentunya 돌아올 테니까요 dan saya akan kembali lagi ya dan sampai waktu itu saya berharap anda semua sehat-sehat 앞으로도 끝까지 응원해 주실 거죠? dan kami anda semua akan tetap mensupport saya kan? 여러분들께서 보내주신 사랑 절대 잊지 않고 saya tidak akan melupakan cinta yang anda semua kasih kepada saya 잘 간직하고 saya akan simpan sebaik-baiknya 보답하도록 하겠습니다 dan saya akan membalaskan dengan baik juga 이 편지는 dan surat ini 아까 전에 박보검 사랑해 해주셨던 남자분께 드리고 싶어요 saya pengen dia kasih ke laki-laki yang tadi bilang 박보검 사랑해 itu siapa tadi 전해드렸으면 좋겠습니다. Saya berharap ini sampai ke orang itu ya. 너무 이뻐서. 스태프분이 아마 전달해 주실 거예요. 아, staff akan memberikan ya. Staff akan sampaikannya. 오늘 참 남자분들도 드문드문 계시고. 예, saya lihat ada juga laki-laki di sini. 진짜 너무 감사합니다. 아두 benar-benar dia benar-benar terima kasih banyak. 감사합니다. 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 마지막으로 팬분들께 들려드리고 싶은 노래는 dan lagu terakhir yang pengen saya persembahkan kepada fans adalah 크리스의 문투쿠라는 노래입니다. 크리스의 노래입니다. 많이들 이 곡을 아시나요? Apakah anda semua tahu lagu ini? 네. 제가 다행이다.